قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. kita lanjutkan masalah akhlak usahawan muslim menghindari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Di antara larangan yaitu larangan terhadap jual jual beli gharar. Yaitu jual beli gharar, akad jual beli tipuan yang menyodorkan barang yang tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Tapi, tapi ini tidak mesti bermaksud menipu. menipu. Ya. ya. Ini mungkin karena dia jahil. Gak ngerti kalau ini adalah jual beli horor. Bukan bermaksud menipu, tapi memang gak ngerti kalau ini jual beli horor. Dalam hadis disebutkan, "Nah Rasulullah SAW alaihi wasallam an hasati wa an gharar." Rasulullah SAW melarang berjual dengan sistem hasad. Hasad itu adalah uh, dari kata hasad. Hasad satu itu kerikil. Ya. Yaitu menjual barang sesuai dengan lemparan batu. Hmm. Dahulu kala bayu'ul hasad itu adalah seperti contohnya menjual tanah ukurannya sesuai dengan seberapa jauh lemparan batu dia. Itu. Faham, Faham gak kaya. Pak? Nah, Hah? Gitu kan? Ada tanah dia punya tanah luas. Ada orang mau beli. Nanti mau beli berapa? Ya. ya ya udah, udah. hargain dulu berapa ya udah ya gini, berapa? Ya gini aja gini dah 4 miliar ukurannya ya ukurannya caranya adalah ente lempar dari sini sejauh mana ente lempar itu sampai situ tanah itu ya sampai sini juga sampai sini juga jadi diameternya Diameternya tergantung dengan seberapa jauh lemparan itu ini namanya bayul hasad ada nggak sisi horornya di sini kon horor kabir atau sohir kabir jidan karena tanah Jakarta Bekasi itu udah besar. Nah, ya. nah kalau dia lemparnya nah, bagus, <laughs> ya jauh gimana? Ya kan? Kalau ternyata dia lemparnya ternyata pendek, pendek. cuma sampai situ doang. Sana pendek. Waduh, dua miliar segini doang. Merasa dirugikan nggak? Iya, merasa dirugikan pastinya. Kalau terlalu jauh lemparnya, dan dia udah beli alat duluan sebelum dia dateng. datang, ya, ya. Tuing. <laughs> yang rugi siapa? Kan jual. Ini bayil hasad yang nggak jelas. jelas. Wan Wa bayil gharar. ya Taib. Larangan jual beli gharar merupakan kaidah besar ilmu perdagangan Islam. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung dengan jari yang tercakup di dalam Taib sebelumnya. Ah oh, ya nanti nanti anak-anak akan jelaskan. Banyak permasalahan besar yang tidak bisa dihitung dengan jari yang tercakup di dalamnya, seperti menjual barang yang tidak ada. Menjual barang yang tidak ada. Ini biasanya bahasa bagian orang yang hobi kulakan. kulakan. Apa hobi oh, kulakan? Hobi serabutan dagangannya. Kulakan. Eh, akhi. Pak, pak, pak. Ada jual, ada deh pokoknya. Tentu mau beli ya. <laughs> <laughs> Apa coba? Apa Sat? Antum percaya nggak sama Ana? Ana percaya sama Antum. Ya udah Antum beli lah. Berapa Sat? 5 juta. juta. Tar barangnya Ana kasih tau. Antum surprise dah pokoknya. Iya. Akhirnya Ana datangkan kado kan? Besok Ini nih yang Antum beli nih. Tep. Antum buka kemudian isinya kodok misalnya. Oh, <laughs> ya. Ini kodok, kok kodok saat kan kodok nggak sampai berapa juta tadi antum? Lima, Kodok oh, ini kodok spesial namanya Zuma. Ya, <laughs> ini ini nggak jelas. Menjual barang yang tadi nggak ada, nggak ada, nggak ada barangnya. Tidak diketahui barangnya apa, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui ada barangnya atau tidak, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa diserah terimakan. Apa contohnya? barang jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan nggak bisa diserah terimakan coba nah. apa sih ada tapi nggak mungkin bisa diserah terimakan ayo ah, coba coba apa nggak bisa anak jual awan mau nggak pak awan Ya. ya. Ada nggak Wan? Ada. ada. Bisa nggak diserah terima kan? Nggak bisa. bisa. Coba bisa. gimana ya? sih? ngambil di pesawat gitu. Bisa. Nggak bisa? bisa. Ya nggak bisa. bisa. Tapi mana jual kantum awan kinton. <laughs> Hah? Tidak ada barangnya? Bisa. Nggak ada. Bisa. Atau bisa. tidak bisa diserahkan? Atau bisa. barang yang belum sempurna menjadi milik penjual? Dan ini yang banyak nih, belum sempurna milik penjual, memiliki tapi belum sempurna. Ini banyak terjadi pada pedagang. Apa? Kepemilikannya belum belum tam, masih nakis. Apa contohnya? Barang yang belum sampai ke gudang. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diakatkan. Tapi apakah boleh di teaser teaser itu menggoda orang supaya nanti mau beli padahal belum datang barangnya? Aib sebenarnya surah pertama gini bahwa sebelum sebelum menjadi penjual-penjual, misalnya. Antum dagang apa? Dagang kaos. Antum pesan kaos distro dari Bandung. Antum pesan kulakan lima lusin. Berapa 500 sin? 60. lima enam 60 ya? 60 fisis. Yeah. Dengan ukuran L, XL, M, dan seterusnya. baik Tapi kemudian, ya, ya. Antum minta fotonya dari pedagang, dan yang berdaun, tolong, tolong kasihin foto biar Masih. anak bisa promosiin di WhatsApp anak. Dan Antum tentukan harganya. Ini satu t-shirt harganya 85000 ya. Antum bikin status WhatsApp. Dilihat sama orang-orang. Ya, barang itu udah dikirim lewat ekspedisi JTR, JNE, JTR. Karena agak lama tuh. Nah, pas mungkin tiga hari nyampe, empat hari nyampe. Start dari hari pertama pengiriman, antum sudah mempromosikannya. Ini sama dengan menjual, menjual barangnya, menjual di sini walaupun belum sampai akad, tapi menjual, mempromosikannya seolah-olah barang itu sudah ada. Ini tidak boleh. Kapan boleh antum menjualnya? Ketika barang sudah selamat sampai. Kenapa kok dilarang barang, barang yang belum sempurna menjadi milik penjual di sini? Maksudnya udah milik kita, cuman belum sempurna di sisi apa? Di belum sampainya barang itu di tangan kita. Jadi belum sempurna. Kenapa kok dilarang dalam Islam? Karena kepastiannya belum terwujud akan adanya barang itu di kita, ya enggak? gitu. Karena masih ada probabilitas atau posibilitas atau masih ada kemungkinan barang itu hilang atau dicuri atau dilampau. Ada kemungkinan gitu. Iya, seperti itu ya, Pak. Itu Islam lagi menjaganya gitu. Padahal ekspedisi sekarang ya selesai selamat semuanya Insya Allah. Cuman demi menjaga betul-betul ketat jangan sampai terjadi kezaliman maka jangan jangan jangan. Kecuali kalau antum hanya teaser saja. Teaser itu? Teaser. Tease. Apa ya? Menggoda orang supaya nanti bakal beli. Eh, tahu nggak? Anda bentar lagi nanti bakal jual t-shirt loh. merek Fulan. Dari distro Bandung misalnya. Bentar siap-siap ya. Nah, ini boleh seperti ini. Ini boleh seperti ini. Ya, coming soon. Coming soon. Iya. Yeah. Yeah. Uh -uh. Atau, Atau boleh juga ya, antum bilang ke orang, Anda jualin ini loh, silahkan yang mau order. Nanti pas barangnya sampai, antum beritahu. Pas barangnya sampai, biar Anda japri antum. Jadi antum misalnya di WhatsApp, Alhamdulillah pesanan Uh, kaos distro Ana lagi berangkat, eh, lagi ke gudang. Insya Allah dalam waktu dekat Ana akan jual sekian, sekian, sekian. Yang memang mau order analis dulu. F Faham gak sih maksudnya? Jadi di sini bukan ada kesan antum sedang menjual saat itu, bukan? Bukan ada kesan barangnya sudah ada, bukan? Tapi antum memberitahu bahwa saya barang ini akan ada, maka fadl yang mau order dan order di sini order di sini order itu kan suatu label yang masih ambigu ya enggak order di sini maknanya adalah al wa'ad li namanya al wa'ad li -shira. al wa'ad li itu artinya janji beli janji beli al wa'ad li syira laisa janji beli itu belum sampai jebeli benar nggak gitu maka misal ikin ikin butuh satu gitu. alhamdulillah anak sudah order peci dari karet ya eh dari apa peci itu peci peci rajut insyaallah barang datang nanti hari kemis Fadl yang mau order dulu analis dulu ntar anak anak whatsapp japri masing-masing anak perlihatkan foto-fotonya. Boleh seperti ini? Boleh, tapi ini akan bukan? Bukan akad. Artinya kalau misalnya nanti antum japri mereka nih yang udah order dan mereka kemudian afwan akhi nah, belum mau beli, ya antum jangan marah. Jangan bilang, gimana sih? Antum kan udah janji dan janji hutang, antum hutang sama Anda <laughs> Ya gitu ya. Jadi itu barang yang belum sempurna menjadi milik penjual. Memang bisa jadi menjual sesuatu mengandung sebagian bentuk horor ini karena kebutuhan mendesak. kayaknya apa? Apa Memang, iya nih. Memang bisa jadi menjual sesuatu mengandung sebagian bentuk horor ini karena kebutuhan mendesak seperti ketidaktahuan atau kan rumah atau menjual kambing hamil. Iya. Ini goror enggak? Ada gorornya tapi ini goror yang tidak memungkinkan antum untuk memeriksanya, mengeceknya. Coba antum beli rumah. Antum tahu enggak pondasinya itu berapa pastinya berapa sentimeter dan bahannya apa pastinya? Enggak perlu tahu kan? Enggak perlu tahu. Angga enggak ada mau tahu kata antum. Antum bongkar dulu rumahnya. Iya. Enggak mungkin seperti itu. Kambing, hamil. Sebentar, ini harga berapa kami hamil nih? 7 juta misalnya. Eh, kambing-kambing berapa sih? 3 juta misalnya. Lagi meteng ya kamila, ya. Bentar, bentar. anak mau tahu nih, bentar. kalau misalnya temennya, anaknya cowok, cowok anak harga 3 juta boleh. Tapi kalau cewek, anak gak mau. Kata kata antum. Anak maunya ya. kalau cewek dua setengah juta. Ini gak perlu, gak perlu. Dengan alasan horor ini nanti. Enggak, enggak, enggak perlu nggak perlu. Ya. Taib. Jadi kondisi seperti ini jual beli sah karena pondasi itu terikat terikut tabi dalam sebuah rumah. Demikian juga janin dalam kami hamil tabi. Hukumnya tabi ikutan. Dia bukan sesuatu yang asasi dalam jual beli. Iya. Contoh. Parfum. Ya, parfum. Yang asasi dari parfum itu apa, Ikhwan? Ya, Aroma kan? aroma dan takaran aroma takaran bibit atau campuran itu aja ya kan soal warna ya itu nggak nggak terlalu asas sih iya nggak terlalu asasi. Iya, sih sehingga antum nggak wajib untuk mendeskripsikan warnanya ini kan warnanya agak kuning dikit ya ya gitu warnanya agak kuning dikit ya Taip. Antum sudah deskripsikan fotonya dan seterusnya. Ini parfumnya, ternyata kemasannya menutupi seluruh warna dari isinya. Antum sudah foto tuh, kemasannya dan seterusnya. Antum sudah sejabarkan aromanya ini, aroma fruity. Takarannya 6 mili. Produk namanya brand ini, dan ini bibit misalnya. Tapi kemudian Antum jual. Orang nggak tahu kalau ini teksturnya kuning. Taip ini ghoror bukan? Ada ghoror nggak sini? Ada ghoror ketidakjelasan warna. Tetapi warna itu sifatnya tabi dalam parfum dia bukan asasi. Nah kemudian antum jual ada orang beli. Misalnya yang jeli namanya Irwan misalnya. Terus sampai di rumahnya dia bilang, waduh Ustadz Afwan ini anak nggak terima ini. Karena kuning ini gimana? Sekarang antum punya hak gak untuk apa namanya? Apa namanya? Tidak ada khiar. Maksudnya, afwan nggak bisa balikin. Itu udah menjadi milik antum maksudnya gitu. Faham nggak maksudnya, ikhwan Tadi nah, ya, udah itu udah sah akadnya dan Anang merasa nggak wajib untuk digugat dalam hal ini. Kenapa isi tabi? Contoh lain misalnya sesuatu yang sifatnya tabi dan dia bukan asasi dalam ini memang ada horornya tapi nggak nggak di situ udah buka nggak nggak masuk ke hukum ya contohnya pampers antum beli pampers antum bisa tahu nggak apa gambar di pampers itu belum tentu mungkin ada ya gambar di luar ya tapi ternyata ga, di dalamnya ada gambar Hello Kitty atau SpongeBob misalnya ya itu tabi' atau asasi? Tabi' tabi itu mengikuti aja, mengikuti pampers atau asasi? Yang asasi kan pampers kan ukuran, gitu kan ya? Kemudian daya serapnya misalnya ya, kalau emang anak nggak tahu kok itu ya, anak nggak pernah pakai lagi sekarang. dulu waktu, eh, dulu kecil juga nggak pakai pampers anak, Bedong. 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 <laughs> kalau pampersnya zaman sekarang kita ini ya, anak kita. Dan seterusnya. Adapun gambar dan pernak-perniknya ini sifatnya as asasi atau tabi. Tabi. Makanya dihalalkan jual beli pampers. Walaupun bagi seorang salafi yang anti foto, itu sesuatu yang horor ini nggak bisa ini ada fotonya gambar makhluk hidup. Ya Allah kantong cari gitu susah sih. Atau mencari pampers yang polos nggak ada gambar makhluk hidup. Cari di pabriknya. Pabriknya juga nggak nerbitin ternyata, juga, eh kan? Juga, iya. Maka hukum tabi ini memang, memang memang serupa dengan hukum matbu, tetapi tabi hanya tabi dia. Diinkludkan. Ya. Begitu ya, kawan. Uh, contoh lain yang tabi, misalnya ini halal atau tidak kerja di Indomaret? Halal nggak? Enggak halal nah, kerja nah, di nomor. Nah, Berarti enggak nah, nah, boleh nah, ada market, market sekarang. Tapi rokok itu hanyalah salah satu dari bagian ya. banyaknya item yang lain. Terlepas dari seberapa labanya. Jadi dia bukan item yang primer memang labanya lebih besar loh kok Ana nggak tahu kok itu kalau memang kata beliau kata orang lain itu begitu ya Allah alam tapi itu, masa sih masa kayak gitu ya Ana nggak tahu beneran masya Allah masya Allah ya mungkin karena dijejerin di depan gitu kali ya. Coba jadi di depan tuh yang di kasir pamper semua. Mungkin pampers yang ya, Oh bisa gitu ya. Tapi ke, tapi di situ mencakup banyaknya maslahat dan kebutuhan-kebutuhan primer, ya. Oh masa rokok rokok ini apa? Tabiat bukan? Tabiat. Apakah dia asasi dalam semua market dalam di Maret tidak? Walaupun labanya lebih banyak. Tapi kemudian ada juga musik dalam Indomaret. Ini sifatnya ikutan atau memang asasi? Ikutan karena pada asalnya Indomaret itu tidak dikenal sebagai pedagang rokok saja. Ya, enggak, Indomaret juga tidak dikenal sebagai pedagang musik. Enggak, kan, maka dikenal sebagai pedagang barang yang sifatnya kolektif jamaah, maka dihukumi secara aglabiyah dominan dari barang-barang itu. Kalau dominan barang-barang itu adalah halal, maka kolas itu kan konsentrasi, konsentrasi di situ. Maka kolas ya, masalah insya Allah sifatnya yang musik ikutan, itu tabi ikutan, tabi itu sifatnya tabi begitu, begitu ya. ya aduh ini, ini hujan. hujan inilah emang kalau, kalau ini studio kita, kita namanya ya. studio alam iya jadi, ya. jadi harusnya ada di Sukma Jaya ini iya <laughs> 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 kita cukup sampai sini aja wassalamu'alaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi ilaha anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته